Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah kamera action Ricoh Dpro Alpha 5 Edition Lite. Ini sudah WiFi. Di sini terdapat keterangan fitur-fitur. Untuk softwarenya bisa download di Google Play atau App Store. Ricoh Dpro ini diimpor oleh PT Arta Mahadaya Anvia Jakarta. Pada sisi belakang terdapat keterangan inside the box dan spesifikasinya ya. Oh ya, dalam paket pembelian kita sudah mendapatkan tasnya. Oke, kita coba buka bagian dalamnya. Terdapat banyak sekali aksesoris atau kelengkapan. Ada charger USB juga. Kain dan lem 3M. Ini untuk disetang. Bahannya dari webbing. Ada tempat HP juga. Yang ini juga untuk disetang. Ini tempat kamera untuk di tongsis ini. Oke. Untuk tasnya sangat bagus. Bahannya sangat tebal. Oke, singkirkan dulu. Nah, kalau ini nanti kita bahas ya. Oke, singkirkan dulu. Dpro 5 Alpha Edition Lite. Oke, kita buka dulu. Ada kabel charger model desktop. Tinggal sambung aja ke lubang ini. Oh, sorry. Satunya. Oke. Kemudian ini baterainya. Dpro juga. SD cam. Kemudian ini manual booknya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini adalah warranty cardnya atau kartu garansinya. Oh, kita juga diberi stiker. Oke. Dan ini adalah kameranya. Kita lepas dulu bracketnya.
Untuk casing waterproofnya sangat tebal. Oke, kita bahas ini dulu. Pada bagian penguncinya terdapat logo Bipro. Nah, cara kuncinya begini. Sangat mudah ya. Bahannya sangat tebal. Kemudian ini tombol-tombolnya. Oke. Ini adalah kameranya. Ini sudah support WiFi. Di sini terdapat keterangan. Dan untuk tempat baterainya di sini. Kemudian pada sisi samping terdapat colokan USB dan slot memori. Ini untuk tombol record dan ini LED indikator. Di sini ada tombol volume atau untuk menggeser menu. Oke. Kita coba masukkan baterai. Untuk baterainya 3,7 volt Li-ion. Kapasitas 900 mAh. Oke, kita masukkan baterai. Untuk onnya tekan tombol ini sampai LED-nya menyala. Nah, sangat jernih ya guys. Oke. Kalau ke menu atau setting tekan tombol ini. Kalau ini untuk foto. Tekan lagi. Kosong ya karena belum ada file. Tekan lagi. Nah, menunya sangat komplit. Banyak ya guys menunya. Sampai 5 halaman. Oke, kalau sudah selesai dia balik lagi ke awal. Kalau mau record tinggal pencet tombol ini aja. Kalau misalkan di mute suaranya atau nggak pakai suara, tinggal pencet yang ini. Kalau yang ini ke menu WiFi, backnya pencet ini lagi. Oke, kita coba record. Kita lihat hasilnya. Mulai pencet tombol yang atas. Sangat jernih ya. Oke.
cara penggunanya sangat mudah ya. Kalau mau off, tinggal tekan tombol ini sampai off. Kita coba untuk casing yang ini. Nah, cara pasangnya sangat mudah. Tinggal sambung aja ke tongsis. Oke. Kita lepas lagi. Oh ya, pada bagian penutupnya ini terdapat karet, jadi ini kedap air. Kamera action ini sangat rekomen untuk kalian punya. Oke, sekian review dari kami. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.